Selamat datang di kanal YouTube Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Saya Rizka Ibista yang akan menemani teman-teman dalam video kali ini. Dalam video ini, saya akan memberitahu teman-teman tentang istilah padanan dalam bahasa Indonesia yang mungkin sudah teman-teman tahu istilahnya dalam bahasa Inggris. Tema yang akan saya bawakan kali ini adalah media sosial. Selamat menyaksikan. Pada era digital sekarang ini, saya yakin semua orang pasti sudah memiliki akun media sosial. Mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, maupun YouTube. Kata pertama adalah like. Biasa digunakan ketika kita menyukai konten yang ada di media sosial. Padanan kata dalam bahasa Indonesianya adalah suka. Jadi, teman-teman jangan lupa sukai foto aku di Instagram ya. Kata kedua adalah home. Biasa digunakan ketika kamu membuka halaman awal di akun media sosial kamu. Padanan kata dalam bahasa Indonesianya adalah beranda. Jadi mulai dari sekarang gunakan kata beranda ya. Kata ketiga adalah upload atau post. Istilah dalam bahasa Indonesianya adalah unggah. Ketika kamu membicarakan konten di akun media sosial, kamu bisa menyebutnya dengan unggahan. Ketika kamu sedang menonton kanal YouTube favoritmu, kamu tentu tidak mau ketinggalan konten selanjutnya kan? Nah, kamu memutuskan untuk subscribe konten tersebut. Kata subscribe dalam bahasa Indonesia artinya berlangganan. Teman-teman jangan lupa berlangganan kanal YouTube Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan ya. Kosakata yang biasa kamu gunakan saat melihat beberapa foto di unggahan Instagram adalah swipe. Kata swipe dalam bahasa Indonesia adalah geser. Ketika kamu sudah memiliki pengikut lebih dari 10.000, kamu bisa menyematkan link loh. Link dalam bahasa Indonesia artinya tautan. Sekian video padanan istilah hari ini, semoga bermanfaat. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa klik tombol suka. Dan jangan lupa berlangganan di kanal YouTube Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Nah, kamu juga bisa memberikan saran di kolom komentar, video apa sih yang ingin kamu lihat. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.